Itu Pak Tut, izin lepas masker ya. Kita buka masker okay. Sama-sama. Kita mematuhi protokol kesehatan. Iya, prokes, prokes. Selamat sore. Salam dari Reconnected lagi. Oke. Oke, salam dari Ubud. Mungkin bisa kesanain dikit biar dekat wifi ya sana. Ya. Ya. Hari ini saya mau duet suling sama orang yang sangat spesial. Ya. Dia adalah orang yang sangat spesial. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ketemu di Medan, ketemu beliau di Medan. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu ya, ketika saya pentas di Medan, kita merencanakan untuk berkolaborasi, berduet, duet maut ini ceritanya. Dan baru kesampaian hari ini. Beliau dadakan. Duet dadakan. Enggak latihan, enggak ada latihan nih ya. Kita langsung hajar aja. Jadi pada hari ini mudah-mudahan kami bisa menghibur masyarakat semua yang menonton ini. Silakan Pak Tut. Terima kasih. Beli Gus Teja ini adalah idola saya ya. Sejak beliau bermain suling dan tampil di beberapa tempat ya, tidak hanya di Bali saja tapi juga tampil di mana di Medan kami bertemu dengan beliau, dan juga tampil di luar negeri juga luar biasa. Dan ciptaan sendiri loh. Ini luar biasa nih. Jadi instrumentalianya, melodinya cepat sendiri, dan juga main sulingnya luar biasa. Saya bangga dengan beliau, adalah ini terhormat bagi saya nih. Bisa hadir di kediaman beliau ini yang begitu hasri tempatnya, indah ya. Ada pepohonannya yang rindang, inilah sesungguhnya Bali seperti ini ya. Ya. Terus berikutnya itu tadi lepas ini kan, lepas masker kan, ya, memang kita harus patuh terhadap protokol kesehatan ya. Dan kita juga mendoakan semoga pandemi COVID ini segera berakhir ya. Ya. Dan kalau berakhir berarti ekonomi akan pulih, bangkit kembali kita. Sekarang apalagi ini Ubud ini, wah ini Ubud ini gudangnya orang seni ini, luar biasa ini ya. Terima kasih Pak Tut ya. Sudah mau berkunjung juga nih. Yo, justru saya bangga ini. Banget nih, sudah dari 4 tahun yang lalu kita menginginkan hadir ke sini loh. Baru bisa terwujud pada hari baru ini. Baru bisa sampai hari ini. Jadi hari ini kita bawa lagu Putri Ceningayu. Putri Ceningayu. Ya. Terus ini lagu tradisional Bali ya. Lagu tradisional Bali. Ini. Lagu ini memang waktu saya kecil memang ibu saya juga nyanyikan lagu ini. Ini lagu sebuah lagu yang menginspirasi kita, betapa orang tua kita sangat sayang pada kita ya. Benar. Ya, sehingga ketika kita mau tidur dinyanyikan dulu lagu ini ya. Putri Ceningayu. Semoga kita menjadi orang-orang yang hebat lah. Benar. Orang yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Mantap nih. Yeah. Jadi terima kasih loh. Ceritanya ini saya pakai senjata yang besar nih. Sekarang. Saya yang kecil aja. Patut yang kecil ya. Tapi kita kecil bisa merobohkan ini. Kita duet maut nih ya. Putri Ceningayu. Mudah-mudahan masyarakat semua terhibur dari dengan apa yang kami bawakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga semua orang. Dan juga tentunya harapan kita dengan lagu ini bisa meningkatkan imun kita. Benar. Ya, imunnya ditingkatkan, stamina ku ditingkatkan supaya kita dijauhi dari pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan bisa membahagiakan banyak orang Pak Tut. Iya. Oke, kita mulai Pak Tut. Ya, semoga terhibur lah ya. Oke, ini dia. Ini udah mulai deg-degan saya nih. Karena kolaborasi pertama ini. Saya
Thank you.